Assalamualaikum, selamat petang. Okey, korang pernah tak berurusan untuk jual beli satu barang melalui online? Korang pernah tak menjual barangan yang korang dah pakai melalui online? Korang pernah tak tengok iklan-iklan orang menjual barang melalui online? Mesti banyak kan? Sekarang ni kita boleh tengok dekat Facebook, Instagram, muda.com, Shopee, Lazada. Terlalu banyak barang yang korang boleh dapatkan melalui online saja. Hanya dengan melalui handphone saja korang boleh shopping apa pun barangan yang korang. Zaman sekarang ni orang sibuk, orang malas nak pergi shopping mall, orang nak jimat masa, orang nak jimat duit, jimat duit minyak, jimat duit tol. So semuanya hanya melalui online. Guys, korang kena berhati-hati kerana customer yang berurusan dengan korang boleh jadi dia merupakan seorang scammer. Boleh jadi si penjual barang itu merupakan scammer. Berhati-hati guys. Okay, kawan saya tanya, so kalau macam tu, macam mana dia nak tahu bahawa si penjual barang itu merupakan seorang scammer ataupun tidak? Okay, PDRM ada menyediakan satu laman web untuk korang membuat semakan nombor telefon dan nombor akaun yang diberikan oleh si penjual atau si pembeli itu untuk korang mengenal pasti sama ada mereka ini scammer atau tidak. Korang tengok laman web ni, korang masukkan detail nombor telefon dan nombor akaun yang diberikan. Korang boleh nampak sama ada nombor telefon dan nombor akaun itu sama ada ia ada laporan polis ke atas nombor tersebut, sama ada ada siasatan yang telah dibuat ke atas nombor telefon dan nombor akaun tersebut. So ini salah satu cara untuk kita membantu korang semua untuk korang membuat semakan awal. Okey? Katalah korang dah buat semakan awal, clean, tak ada rekod, tak ada laporan polis. Korang juga harus membuat research korang sendiri. Okey, korang tengok kalau harga dia tu jauh lebih rendah daripada harga pasaran, mesti ada something wrong kat situ. Tidak akan semudah itu orang nak menjual iPhone yang terbaru dengan harga yang jauh lebih rendah, 1000, 2000 tak mungkin. So korang gunakanlah akal korang untuk fikirkan kebenaran sesuatu cerita ataupun sesuatu iklan tu. Okay, selain benda tu, kalau orang tu menjual sesuatu produk melalui Facebook, korang boleh tengok dia punya history dia, korang boleh tengok rekod dia sebelum ni. Kadang-kadang kita boleh tengok dari segi respon customer. Si penjual ni sometimes dia akan berkongsikan respon daripada customer-customer yang pernah membeli barang daripada diorang. So benda ni korang kena buat sendiri research ni. Atau dengan jalan yang paling mudah, kalau saya jadi korang, saya hanya berurusan dengan si penjual yang betul, company yang betul, syarikat yang betul. Yang saya tahu Abu ni memang dia jual jam G-Shock, saya akan berurusan dengan dia sebab saya tahu memang dia yang jual jam G-Shock. Saya boleh tengok daripada rekod dia memang dia seorang penjual jam G-Shock. Ataupun mungkin korang boleh cari si penjual daripada kalangan orang yang pernah berurusan dengan kawan korang. Kawan korang bagi tahu, recommend by kawan korang. Kawan korang kata okay, saya percaya memang si Ahmad ni memang dia jual kasut. Recommend by kawan korang. So korang tahu sebab Ahmad pernah beli kasut dengan dia. Untuk korang semua di luar sana, korang kena ingat, scammer ini bukan saja boleh menyamar sebagai penjual, dia juga boleh menyamar sebagai pembeli. So kalau korang ada berhajat nak menjual barangan milik korang, pastikan korang telah menerima bayaran terlebih dahulu. Ingat korang dah dapat bayaran baru korang buat penghantaran. Jangan sesekali korang mudah percaya dengan SMS dan juga bukti pembayaran telah dibuat oleh mereka. Boleh jadi bukti pembayaran itu adalah palsu. So korang guys, hati-hati. Scammer ini dengan mudah memperdaya korang. Jangan percaya dengan tracking number yang dibagi, sebab boleh jadi tracking number itu adalah palsu. So korang buatlah siasatan dan semakan terlebih dahulu. Hati-hati guys.